Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan dijauhkan dari kesusahan dan kemiskinan. Dan semoga apa yang kita impikan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi siapa saja yang ingin doanya cepat dikabulkan atau hajat dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cobalah selalu mewiridkan doa zikir dengan hati yang khusyuk dan tadarruk lagi merendah kepada Allah. Maka insya Allah doa dan zikir kita akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Namun sebelum lanjut, like dan bagikanlah video ini kepada teman atau saudara Anda yang membutuhkan, dan tonton video ini sampai habis agar Anda tidak gagal paham dan bisa mengamalkannya dengan baik. Al-Mujibu artinya yang maha mengabulkan, dan ini termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dan pasrahkan semua hanya kepada Allah. Setiap orang memiliki keinginan atau hajat yang ingin segera terkabul. Barang siapa yang mengamalkan zikir Ya Mujib sebanyak 55 kali setelah sholat subuh secara istiqomah sebanyak 55 kali, maka insya Allah segala hajatnya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda amalkan yang mungkin memiliki hajat agar cepat dapat kerja, punya uang banyak, lunas hutang, atau ingin mencari jodoh. Dengan zikir ini insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Amin Allahumma amin. Sekian, semoga video yang saya bagikan kali ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.